Guys, ini adalah mesin cuci Polytron 2 tabung tipe PWM 851R. Satunya lagi ada yang B ya. Ada PWM 851B, itu warnanya beda ya, warna biru. Kalau yang R dia warnanya merah seperti ini. Kalau yang biru dia warnanya biru juga ya. Seperti ini. Nah, itu untuk dari tombolnya. Ini sudah ada buat tombol mesin cucian. Di sini ada timernya. Ini buat jenis pakaian. Di sini ada dua jenis pakaiannya, itu ada normal, lembut atau hijab. Nah, ini buat menguras. Kalau pengen ngebuang airnya nanti harus posisinya ke sini. Nah, ini program pencuciannya. Nah, ini saluran buat air masuk dan dia sudah pakai filter. Ini filternya di sini. Dan ini untuk switch air, pilihan air. Jadi kalau switch air ini, kalau dia posisinya ke cuci, dia akan menampung ke sebelah sini, ke pencucian. Nah, kalau misalkan kita posisinya ke peras, dia akan, si jalur air yang lewat sini, dia akan ke sini. Nah, ini kecuali kalau kita manualin, manisnya airnya nggak bisa ya ke sini, dimanualin. Nah, di tempat pengeringannya ini bisa ngebilas lewat ini tadi, tapi nggak menampung seperti yang di pencucian ya. Ini ada filternya, nanti filternya dicek-cek aja kalau misalkan kotor. Nah, ini timer pengeringan ini sampai ke 5 ya teman-teman. Nanti bisa kita ulang-ulang lagi sampai kita merasa itu cukup untuk keringnya. Ini Mika ya, Mika. Dan ini sudah ada di sini kapasitas 8 kilo setengah. Ini mode hijab, mode pencucian khusus untuk merawat dan membersihkan hijab secara efektif. Ini bagus banget ya mesin cucinya. Ini garansi motornya 3 tahun berikut dari komponen dan lain-lainnya. Ini ada di sini tulisannya syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Jadi kalau pecah emang nggak mungkin ya, nggak bisa diklaim. Oke, dari depan model mesin cucinya seperti ini. Yap. Kita lihat dalamnya. Oke, dalamnya seperti ini. Kita sudah dapat pocket buat menyimpan pakaian lembut di sini biar nggak terlalu kusut. Terus kita udah dapat penutup pengeringnya. Terus ini selang air masuk. Kita sudah dapat. Ini berukuran sekitar 1 meter ya. Dan ini buat filternya. Filternya ini masih pakai kain dan ini bisa dibersihkan teman-teman ya. Tinggal tekan aja. Ini agak keras banget ya. Harusnya sih kalau dua tangan sih bisa sebenarnya. Nah, ini oke, kita skip aja itu ya. Ini bisa, pokoknya ini bisa dilepas. Terus nanti teman-teman, ini adalah kapasitasnya. Ada di sini tulisan high. Ini ya udah sama air dan pakaian. Jangan pernah lebih dari sini. Ya. Ini mid dan low, ini paling bawahnya. Untuk jenis pulsatornya seperti ini dan bawahnya seperti ini ya, tentunya. Ini sudah ada jarak-jarak. Ini juga ngebantu sih pakaian biar terkucek. Ini. Oke, kita tes aja motornya, kecepatan motornya. Ini posisinya normal dan lumayan kenceng juga ya perputarannya. Nah, untuk di mode hijab nanti, di sini ada mode hijab. Ini itu kan berbeda ya, ya perputarannya berbeda. Kalau kita arahin ke sini, itu berbeda putarannya. Nah, itu. Nah, ini lembut banget perputarannya kalau yang mode hijab. Oke, sekarang kita lihat dari pengering. Sebelahnya kita buka. Nah, ini enaknya kalau mesin cuci ini transparan, teman-teman ya. Jadi kalau di posisi pengeringan kita bisa lihat dari atas. Ini kalau mengeringkannya, kita nyuci juga bisa kita lihat dari atas ya. Pengeringannya. Oke, ini buat kartu garansi dan buku panduannya ada di sini. Ini transparan, jadi kita bisa lihat di sini. Ini kita lihat pengeringnya, bisa lihat di sini ya. Perputarannya gimana? Tuh kenceng banget. Ya, kalau kita buka dia bakalan mati ya, teman-teman. Nah, tadi yang saya bilang itu airnya akan mengocor di sini kalau untuk pembilasan. Kita harus switch airnya tadi yang sebelah sini. Nanti airnya, tapi harus lewat sini, filter ini.
baru bisa masuk ke sini. Tapi ini nggak menampung ya, jadi dia langsung langsung buang nih. Yap, kita buat tutup lagi dan bakalan jalan lagi. Sip. Oke. Untuk bahannya lumayan tebal sih kalau untuk bahannya ya. Ini garis-garis gini modelnya. Ya. Oke, dari belakangnya kita lihat dulu. Ini model belakangnya. Ini kabel powernya kita sudah colokin. Dan ini buat selang pembuangan airnya. Kita bisa taruh kiri, kanan ya, belakang. Ya. Oke, untuk dari tipenya ini PWM 851R. Di sini ada tulisannya ya. Untuk dari pembuatannya, negara pembuatannya Indonesia. Itu udah SNI ya teman-teman ya. Nah, untuk dari daya wattnya. Di sini ada tegangannya 220 volt, frekuensi 50 Hz. Kelas insulasi, ini di, nggak tahu ini kodenya apa ya. Daya pencucian di 250 watt. Nah, kalau di pencucian 8 kilo setengah, udah normal lah. Kalau yang 250 watt. Ini untuk daya pemerasan atau pengeringannya di 130 watt. Perlindungan terhadap air IPX4. Gitu. Nah, ini jenis instalasinya. Kalau teman-teman yang nanti beli, ini baca-baca aja ya. Saya juga kurang ngerti. Oke, ini posisi belakangnya. Nanti kalau ada apa-apa di motornya, teman-teman, di panelnya ini teman-teman bisa cek di sini, bukain saja. Untuk garansinya ini kalau lepas ini ya, ini nggak bisa diklaim. Lumayan bagus ini buat tempat tangan angkat-angkat di sini. Oke, ini mesin cucinya bawahnya ada karetnya ya, teman-teman. Jadi nggak mudah kegeser. Ya, ada karetnya. Ini juga buat angkat-angkat di sebelahnya. Oke. Oke, buat teman-teman nanti yang lagi cari barang ini atau mau tanya-tanya mengenai barang ini, teman-teman bisa nanti tambahkan di kolom komentar. Nah, ini kita balikin lagi ya. Ini styrofoam ini sangat bagus banget di sini ya, soalnya buat melindungin si pengeringnya kalau lagi dibawa-bawa itu nggak miring atau goyang-goyang. Oh iya, saya ini jelaskan ya teman-teman ya. Kalau ini bukan buat nekan ke pengeringnya. Ini bukan buat menekan ke pengering, tapi hanya buat nahan si pakaian itu biar nggak keluar. Bukan buat nekan ke bawah ya. Nah, bagusnya lebih awetnya nanti jangan berat sebelah. Kalau semakin sedikit pakaiannya semakin cepat mengeringkannya dan semakin juga awet ke pengeringnya. Itu ya. Ini bukan buat nekannya atau buat ini kita udah fullin, jangan ya. Sebegini jangan, bukan. Tapi hanya buat si pakaiannya biar nggak keluar pada saat lagi spin. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.